Saluran pemicinan limbah milik 24 pabrik di sepanjang Walungan Cisuminta, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, ditutup ku tim Satgas Citarum Harum Sektor 7. Kukituna kantor pengelolaan IPAL Komunal PT MCAB KKM Cai 10 senti. Senajan gitu pihak Kelurahan Pasawahan Kedal Jangci, eta cai limbah moal tepi ka ngeum imah warga di sabudeureunana. Satu tas saluran limbah anu ngamalir ka Walungan Cisuminta ditutup secara paksa ku tim Satgas Citarum Harum Sektor 7 di Lalewak Cisirung, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Kantor pengolahan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL komunal anu dipake ku 24 pabrik di eta lalewak kakeum cai limbah tepi ka 10 senti tisaprak ku Senin pas sore. Kepala staf PT MCAB Nur Setiawan nembrakeun tisaprak saluran limbah ditutup paksa pas Senin berang. Kantor tempat tadi gawe kakeum cai limbah anu rupana hideung tur tabau nyegak tepi ka 10 senti. Tepi ka kiwari geus aya 14 pabrik anu eureun miceun limbah ka IPAL komunal milik PT MCAB tur tadi piharep 10 pabrik sejenna oge eureun operasi pikeun saheulaan pikeun ngamanage IPAL lantaran kawatesanan pakakasna. Seperti apa pas setelah adanya penutupan kemarin, Pak? Industri yang langganan kita sebagian apa kita stop, tapi masih ada yang jalan nih, kita harapkan stop semua. Nanti kita atur untuk apa pengaturan pompa-pompanya biar kita bisa stabil. Imbasnya ke sini sendiri ya, seperti apa, Pak? Ya, banjir aja kita nggak bisa proses secara sempurna. Berapa sentimeter mungkin Pak tingginya, Pak? Banjir. Ini dari lantai 10 senti. Ya. Itu dari 24 pabrik berapa yang udah berhenti, Pak? Yang udah berhenti ada 14. 14 berarti tinggal 10 masih beroperasi, 10, ya, Pak? Ya, alasannya masih ada sisa-sisa. Lurah Pasawahan Mamet Slamet nembrakeun sanajan cai limbah mudal tur tangeun kantor pengolahan limbah, warga di sabudeureunana teu kudu ngarasa leuwang. Pangna kitu cai limbah moal tepi ka sumarambah ka paimahan warga. Kalau ke warga memang kekhawatiran dari kami juga dari warga ada. Cuma kami sudah konfirmasi ke pengelola IPAL, ini tidak akan berimbas ke warga karena mereka ada pompa juga. Dia akan menggunakan pompa cadangan juga supaya luapan air ini bisa langsung disalurkan ke sungai langsung. Berarti jadi, warga tidak perlu khawatir apa ya? Warga tidak perlu khawatir. Kemarin juga sudah dapat penjelasan warga dari baik dari dinas sektor maupun dari pengelola IPAL. Pas Senin berang, tim Satgas Citarum Harum Sektor 7 nutup saluran limbah cai secara paksa anu ilaharna dipake ku 24 pabrik di Nangamalirna Walungan Cisuminta, Cisirung, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Prak-prakanana dilakonan lantaran dirong PT MCAB minangka anu boga IPAL komunal ngarempak aturan tur tamiceun limbah cair langsung tan ngaliwatan proses IPAL. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.